30 menit, dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta akan mempertajam visi dan misi yang sudah pernah dilontarkan ke publik selama masa kampanye. Dan 120 menit ke depan, dua pasangan calon akan beradu program dalam debat yang bertemakan dari masyarakat untuk Jakarta. Lalu bagaimana dua pasangan calon ini memanfaatkan panggung debat untuk memikat 7 juta pemilih di ibu kota? Kita akan simak dalam program khusus Kompas TV, debat publik Pilkada DKI putaran kedua bersama saya, Cindy Setiarani. Dan saya tidak sendiri, saudara, karena saya akan mengulik apa saja yang akan mungkin terjadi selama debat malam ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam bersama narasumber yang telah hadir di studio Kompas TV. Ada Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik, dan juga Philip Premonte, Jakarta. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut seputar debat final Pilkada DKI Jakarta, saudara, saya akan mengajak Anda memantau persiapan debat yang disiarkan langsung dari Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta. Kita akan temui rekan saya, jurnalis Kompas TV, Christian Rich, di sana. Baik, nanti kita akan bertemu dengan Christian untuk tahu sebenarnya apa yang berbeda dari debat final malam hari ini dengan debat-debat sebelumnya. Tapi saya akan langsung berbincang dengan narasumber kami yang ada di sini. Untuk debat final ini, saya ke Marian terlebih dahulu. Marian, apa yang mereka sampaikan di publik sebelumnya? Iya, tapi bukan. Jadi gini, Grand atau Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta untuk melaporkan suasana di sana. Sisian, yang berbeda dari debat final malam ini dengan debat-debat sebelumnya? Ya, yang berbeda adalah tadi keterlibatan atau penonton atau pendukung yang dipersilakan atau diperbolehkan ke dalam venue debat, jumlahnya diperbanyak dibandingkan debat-debat sebelumnya. Apakah Anda melihat sudah ada tokoh-tokoh penting yang juga ikut hadir dalam debat malam hari ini? Sudah 45 menit menuju debat final Pilkada DKI Jakarta. Kembali bersama Mas Lid dan juga Pak Rian di sini. Anda juga menyatakan bahwa dalam debat final kali ini seperti tidak ada yang baru, karena pada debat sebelumnya. Tapi, Pak Rian dan juga Mas Lid, luar biasa dari masyarakat untuk Jakarta. Bahasannya, 19 April akan berlangsung. Kami akan kembali selesai jeda membahas menjelang debat final Pilkada DKI Jakarta. Selesai jeda. Membahas tentang apa yang akan prediksi kami tentang apa yang akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur DKI Jakarta dalam debat final yang sering disebut sebagai debat yang menentukan karena berdasarkan atau berkaca dari putaran pertama, debat bisa mengubah sedikit atau banyak mengubah preferensi politik atau preferensi pilihan warga DKI Jakarta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Anda melihat seperti itu, Pak Rian, nanti ini debat finalnya punya peran yang signifikan untuk bisa mengubah atau paling tidak memantapkan atau memberi warna lain dalam preferensi warga DKI Jakarta? Itu sih kalau kita lihat di debat publik, debat final ini. Dari awal mungkin hari ini juga ada sedikit, Pak Rian. Apalagi debat final, tidak hanya di masyarakat, di warung kopi, atau kita lihat di perbincangan masyarakat sehari-hari, di sosial media, Pak Rian dan juga wakilnya juga panas. Dan juga menjadi perbincangan. Kita akan langsung temui Mas Iwan Setiawan dari Profetik. Mas Iwan, halo. DKI Jakarta, saudara. Kompas TV juga membuat polling untuk netizen melalui akun Twitter pada pukul 13:05. Catatan Anda, simpul-simpul apa saja yang masih menjadi permasalahan tiga hal ini di Jakarta? Mana yang lebih realistis, mana yang lebih terukur, meskipun itu berupa gagasan? Kami masih akan kembali, saudara, membahas debat final Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Selesai, saudara. Dan juga reklamasi. Apakah reklamasi nanti akan menjadi hal yang jadi senjata pasangan calon nomor urut 3, Pak Rian, untuk menyerang pasangan calon nomor urut 2, atau ini jadi menjadi keuntungan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjelaskan lebih rinci kepada masyarakat dalam debat ini? Kalau biasanya ada masyarakat, Mas Philip, karena berdasarkan polling dari Kompas TV tadi, masih ada 7% yang ragu-ragu menanti hasil debat antara dua pasangan calon gubernur DKI Jakarta ini. Pacing dari debat pertanyaannya jawabannya oke, itu ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 3. Menurut Anda itu justru akan menjadi hal yang menguntungkan karena itu kan varian yang paling tegas atau yang paling prospektif atau mungkin pertentangannya tidak hanya mencerahkan tapi menyenangkan ya untuk publik mengingat Pilkada DKI Jakarta ini panasnya dari awal sampai akhir sebenarnya panas tuh sampai 19 April. Terima kasih Mas Philip, terima kasih masing-masing calon gubernur DKI Jakarta yang akan beradu visi misi dan juga program-program dalam debat final Pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini. Saya ingatkan kembali
saudara. Hari ini tema debat adalah dari masyarakat untuk Jakarta. Bahasannya terkait dengan kesenjangan atau keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demokrasi. Ada yang berbeda dari debat final putaran kedua Pilkada DKI Jakarta jika kita bandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Ada keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Dan juga dari partisipasi dari masyarakat ini diwujudkan dalam jumlah masyarakat yang dipilih atau terseleksi oleh KPU DKI Jakarta untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan oleh masing-masing pasangan calon Gubernur DKI Jakarta. Kita akan langsung simak.